Apa yang membuat Opa jadi semangat sampai sekarang? Saya nggak tahu. Tapi yang terang, karena orang salah pada karena saya, burung nuri, makanya semangat. Saya, dari kecil kepada saya tetap, kecilnya tetap. Orang salah kepada saya sudah marah kepada dia. Ini kan salah besar, bukan salah kecil. Saya makan. Itu orang mu'min kan gitu. Berarti kuncinya itu, kuncinya apa supaya umur panjang? Dengar dulu, sudah 3 kali kita maafkan, dia masih bersalah, doakan dia mendapat hidayah dari Tuhan. Oi, mulia sekali ya. Itu Ali Imran ayat 134. Ada lagi yang lebih keras dari itu, surat Arab. Orang bersalah, balas dengan kebaikan. Hanya. Kuncinya itu mengampuni ya, Opa ya. Kunci umur panjang itu mengampuni yang lain yang bersalah kepada kita. Apa? Kunci untuk umur panjang tadi itu harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan itu harusnya, tapi itu sifat kau. Oh, sifat manusia itu. Umur panjang itu yang pertama masalah, satu masalah besar sudah kita usahakan, sudah kita pikirkan, tidak bisa ya sudah, jangan pikir lagi. Makan sekadarnya. Nanya ya? Dong, ini saya apa? Saya makan kangkung tuh gagangnya enggak saya. Baju beli di mana? Yang lembutnya saya makan. Pasar apa? Enggak terlalu kenyang. Makan secukupnya. Secukupnya. Jangan pelit. Jangan pelit. Apalagi? Itu sih rahasia umur panjang. Rahasia. Jangan pelit. Membantu orang. Tuh orang kan enggak makan, kita kasih makan. Berdoa dia. Kucing dikasih makan, berdoa dia. Oh, berdoa untuk jangan kita. Jangan orang kucing. Ada firman Allah dalam Quran, maaf. Saya kena tahu Al-Quran dikit. Iya. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi ini. Kasih sayang Tuhan akan datang turun. Tapi kepada kalau kamu. Kau udah sekolah, jangan langsung nikah. Ini Al-Quran. Mungkin bukti bohong Al-Quran dari Tuhan. Dari Tuhan kan, iya.